Bantuan Sara Hidup diagih kepada 3 juta individu bujang. Lima 2019, kontrak Bima Try RM4 bilion. Skim Peduli Kesihatan, 800,000 orang bakal terima manfaat. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama saya Faris Izzat Syahrudin. Dan saya Hazel Desmond. Baik, kita mulakan dengan perkembangan ini. Bantuan Sara Hidup BSH sebanyak RM100 telah diagihkan kepada 3 juta individu bujang B40 minggu ini. Menteri Kewangan Lim Guan Eng dalam satu kenyataan memaklumkan keprihatinan Kerajaan Pakatan Harapan telah mengotakkan komitmen ini dengan melibatkan peruntukan kewangan sebanyak RM300 juta. Pada 28 Januari lalu, Kerajaan telah membuat bayaran BSH fasa pertama sebanyak RM300 kepada 4.1 juta isi rumah melibatkan peruntukan RM1.2 bilion. Kementerian tersebut juga telah menyalurkan peruntukan sebanyak RM120 juta untuk bantuan pelajar pendidikan tinggi. Di bawah bantuan itu, setiap penuntut pendidikan tinggi diberi RM100 melalui kad diskaun Siswa Bank Rakyat. Bantuan ini dijangka memanfaatkan seramai 1.2 juta pelajar dan telah disalurkan secara berperingkat mulai 28 Mac. Kerajaan akan terus memberi perhatian kepada isu kos sara hidup, terutamanya bagi golongan berpendapatan rendah, dan pastikan bantuan sampai bagi bantuan golongan yang benar-benar memerlukan. 800,000 orang bakal mendapat manfaat daripada satu lagi inisiatif kerajaan menerusi Kementerian Kesihatan apabila fasa pertama skim peduli kesihatan untuk kumpulan B40 atau peka B40 dilaksana. Peka B40 diperkenal kerajaan dalam Belanjawan 2019 yang dibentangkan Menteri Kewangan Lim Guan Eng 2 November lepas membabitkan dana RM100 juta. Peka B40 dikendalikan oleh anak syarikat di bawah Kementerian Kesihatan iaitu Protect Health, yang mana ia memberi manfaat kepada penerima bantuan Sara Hidup Rakyat dan juga pasangan yang berusia lebih 50 tahun. 4 manfaat akan diberikan oleh peka B40, yang mana ia bermula dengan saringan kesihatan yang boleh dilakukan di mana-mana hospital swasta berdaftar. Hasil saringan, penerima layak mendapatkan manfaat yang kedua iaitu bantuan kos alatan perubatan yang tidak diberikan subsidi alatan di hospital kerajaan dengan maksimum had seumur hidup sebanyak RM20,000. Manfaat ketiga, khusus bagi mereka yang mengidap penyakit kanser untuk menyelesaikan pelan rawatan dengan membayar mereka sebanyak RM1,000. Jika daripada pemeriksaan kesihatan tadi itu dengan ujian darah dia ada diagnosis kanser, automatically kita bagi dia RM300 dulu dalam akaun dia untuk dia buat segala persiapan lah. Dan dia perlu selesaikan rawatan kanser ni untuk dia dapat baki RM700 lagi. Selalunya kanser patient ni dia, bila dia diagnose, dia tak buat rawatan. Terus dia hilang, dia duduk dalam rumah, dia murung. Manfaat seterusnya adalah insentif tambang pengangkutan untuk mereka yang menerima manfaat kedua dan ketiga sahaja. Had maksimum insentif ini ialah RM500 di Semenanjung dan RM1,000 di Sabah dan Sarawak. Bagaimanapun, jumlahnya bergantung kepada jarak antara rumah penerima dengan hospital. Sebenarnya kita tahu, kita dah ada data penerima bantuan Sara Hidup Rakyat, kita dah ada data. Kita ada data statistik kita daripada Kementerian Kesihatan juga. Kita tahu di mana mereka dan siapa mereka, daerah mana. Jadi kita akan bergerak bersama mungkin dengan ahli parlimen atau DUN masing-masing, kawasan masing-masing, untuk kita adakan program. Bagi membolehkan peka B40 diketahui kumpulan sasar, Protect Health akan bergerak ke pemimpin peringkat parlimen dan DUN mempromosi inisiatif ini hingga ke peringkat akar umbi. Ia termasuk promosi di semua rumah ibadah bagi menarik golongan sasar membuat saringan, kerana kesemua proses itu tidak memerlukan sebarang bayaran. Dah boleh log in dah, poker B40 untuk semak lab kan, dah boleh. Memang boleh dah boleh, dah boleh sekarang. Cuma sekarang kita tengah bangunkan dari segi klinik mana yang berdaftar.
Jadi dia ada, kita ada link, katalah dekat area sekian, dia boleh tengoklah. Bagi yang melepasi saringan tanpa kes, mereka akan dimasukkan ke dalam program penjagaan kesihatan supaya kekal sihat pada usia emas. Syamimi Saripan, RTM. Kerajaan Negeri Sembilan telah memperuntukkan 1.6 juta ringgit bagi wanita dan orang kurang upaya OKU di negeri itu di bawah program Powerhouse Wanita Gemilang. Manakala allowance golongan OKU turut ditambah. Rakyatnya juga menerima insentif RM50 sebagai bantuan awal ke sekolah. Pelajar cemerlang di peringkat ijazah, diploma dan sijil pula masing-masing menerima RM1,000, RM750 dan RM550. Menteri Besarnya Datuk Seri Aminuddin Harun berkata kesemua insentif itu bagi membangunkan ekonomi penduduk secara menyeluruh. Tambahnya, peningkatan 100% nilai pelaburan di Negeri Sembilan iaitu sebanyak RM3.6 bilion tahun lepas telah membuka lebih daripada 3,000 peluang kerja kepada anak tempatan. Bagi sektor pertanian pula, RM1.7 juta diperuntukkan untuk membangunkan tanah terbiar yang mampu memberi manfaat kepada rakyat. Datuk Seri Aminuddin berkata, gaji guru agama turut dinaikkan dan terbaru bantuan sara hidup diberi kepada mahasiswa yang menuntut di institusi pengajian tinggi awam. Jadi samping itu juga kita telah meningkatkan juga guru apa, gaji kepada guru kafah sebanyak RM50. Allowan bilal siak yang selama ini tidak pernah diberi perhatian, kita telah naikkan kepada RM500 dan RM400, yang mana sebelum ini sekitar RM250 dan RM200. Jadi inilah perkara-perkara yang cuba kita berikan dahulu. Dan semalam juga kita telah memperkenalkan bantuan kepada pelajar-pelajar ataupun mahasiswa-mahasiswi yang susah ataupun sukar mendapat makanan di dan mengikat perut, yang kita cukup sedih. Dan kita untuk anak-anak Negeri Sembilan semalam kita telah umumkan bantuan RM100 sebulan untuk sepanjang 2019 ini, insyaAllah. Beliau ditemui dalam program Selamat Pagi Malaysia di TV1 yang membincangkan berhubung usaha merakyatkan ekonomi Negeri Sembilan. BAS 2019 singkatan bagi skim bantuan anak sekolah yang bermula dari Januari hingga November tahun ini memberi manfaat kepada 1,230 pelajar di Negeri Sembilan. BAS merupakan satu daripada tawaran manifesto Pakatan Harapan Negeri Sembilan pada pilihan raya umum ke-14 dengan tujuan membantu meringankan beban keluarga berpendapatan rendah. Perinciannya bersama Farhana Nabila Zakaria. Bertujuan meringankan beban perbelanjaan yang ditanggung oleh ibu bapa yang berpendapatan rendah, Kerajaan Negeri Sembilan menyediakan peruntukan BAS menerusi Belanjawan 2019. Bantuan ini boleh mereka perolehi di sekolah-sekolah. Jika nama mereka terpilih dalam IKC, kita akan beri bantuan dan mereka boleh dapatkan bantuan tersebut di sekolah. Dan kita akan bayar terus untuk 3 bulan, bulan Januari, Februari dan Mac. Di rantau, RM75,000 telah disumbangkan di bawah skim yang disampaikan dalam bentuk kupon makanan itu. Istimewa bagi penduduk rantau, apabila bantuan itu disampaikan Ahli Parlimen Miri, Dr. Marka Tuyu King, kepada 5 buah sekolah. Ramai orang pergi sekolah, pocket money tak cukup. So saya ni harap dah boleh pergi, murid-murid pergi, pergi pakai itu kupon makanan. Pergi makan di kantin. Itu duit bukan boleh beli lain-lain lah. Kasih makanan saja. Itu kupon 5 bulan dia boleh pakai lah. Dan saya sebagai pengurusi MPKK Kampung Seliau bersama dengan Kariah penduduk Kampung Seliau amat bersyukur dan berterima kasih kepada pihak yang membantu anak-anak Kampung Seliau. Alhamdulillah lah, dengan ada program macam ni dapat bantu murid-murid yang ada yang mungkin golongan B40 ke bawah ni untuk makan dengan lebih membeli makanan yang lebih bersihat lah.
Hari ini seramai 15 orang murid menerima bantuan persekolahan di Sekolah Kebangsaan Siliau Rantau. Bantuan ini sedikit sebanyak dapat meringankan beban ibu bapa yang kurang berkemampuan. Farhana Nabila Zakaria, RTM. Baik Hazel, esok 30 Mac 2019 hari penamaan calon bagi pilihan raya kecil PRK Dun Rantau. Dijangka pertandingan menyaksikan sekurang-kurangnya 3 penjuru kerana menurut Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya Negeri, 3 borang permohonan telah disemak daripada 7 borang yang telah pun dibeli. Proses penamaan calon akan berlangsung di Dewan Serbaguna SJKC Bandar Sri Sendayan. Butirannya kita bersama Hana Adlin Nasution Ahmad. Dewan Serbaguna SJKC Bandar Seri Sendayan akan digunakan sebagai pusat penamaan calon. PRK Dun Rantau diadakan selepas Mahkamah Persekutuan pada 18 Februari lalu menolak permohonan bekas Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Muhammad Hassan untuk mengetepikan keputusan Mahkamah Khas Pilihan Raya Seremban yang mengisytiharkan keputusan PRU14 bagi kerusi Dun Rantau terbatal dan tidak sah. Jinjauan RTM mendapati semua pihak sudah bersiap sedia untuk memastikan proses penamaan calon PRK Dun Rantau esok berjalan lancar. Menurut Pegawai Pengurus Pilihan Raya Dun Rantau, Muhammad Nizam Tajul Arus, semua petugas termasuk polis sudah membuat persediaan. Alhamdulillah, sejak 6 Mac hari itu, selepas diumumkan, kita telah melaksanakan kerja-kerja awal persiapan untuk memastikan kelancaran perjalanan PRK Rantau ini. Jadi pada tarikh Sabtu ini, 30 hari bulan merupakan hari penamaan calon. Kita telah atur penugasan kita untuk penamaan calon ini di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Sri Sendayan. Dengan kekuatan anggota yang kita rasa mencukupi lah. Datuk Muhammad juga berharap proses penamaan calon esok terkawal tanpa sebarang insiden yang tidak diingini. SPR menetapkan tarikh 13 April depan sebagai hari pengundian PRK Dun Rantau dan 9 April sebagai hari pengundian awal. Seramai 515 petugas dilantik untuk mengendalikan proses PRK ini di 55 saluran dan 16 pusat mengundi. Esok bakal berlangsung hari penamaan calon bagi kawasan N27 Rantau di SJKC Bandar Seri Sendayan. Skala persiapan telah pun dibuat oleh pihak SPR bagi memastikan proses penamaan calon berjalan lancar. Aero Angkasa sempena pameran antarabangsa maritim dan Aero Angkasa 5 2019 dibuka kepada pelawat awam hari ini dan juga esok. Kawasan sekitar pusat konvensyen antarabangsa Masuri, MIEC dan Resort World Langkawi sesak dengan ribuan pengunjung tempatan dan pelancong asing sejak awal pagi tadi yang teruja mahu menyaksikan secara dekat aset-aset pertahanan. Apapun yang pasti, kejayaan mencapai sasaran pemeteraian nilai kontrak RM4 bilion menjadi bukti kejayaan 5 2019 dan perincian lanjut bersama Hanim Muhili di Langkawi. Silakan Hanim. Lima adalah acara utama yang boleh menjadikan Malaysia sebagai hub industri pertahanan di Asia Tenggara. Kira-kira 20 hingga 30 tahun lalu, ASEAN adalah pengimport utama produk pertahanan negara-negara Eropah. Tetapi sekarang, ASEAN memainkan peranan untuk memiliki industri teknologi dan pertahanannya sendiri. Nilai kontrak mencapai sasaran bagi lima kali ini yang dimeterai Kementerian Pertahanan dengan pelbagai syarikat menjadi penanda aras kejayaan 5 2019. Ia memastikan penyelenggaraan aset pertahanan sedia ada di tahap kesiapsiagaan terbaik. Kita ikuti temubual eksklusif Fatil Hidayat Ghazali bersama Menteri Pertahanan. Ya, kepesatan sektor pertahanan dan komersial negara dibuktikan 5 2019 apabila pemeteraian kerjasama dan MOU berjaya melimpasi sasaran nilai kontrak RM4 bilion. Perkara itulah yang diumumkan oleh Menteri Pertahanan Yang Berhormat Muhammad Sabu semalam dan kita merasa cukup bertuah kerana saya kini berada bersama dengan beliau untuk memperincikan tentang 5 2019. Jadi pertama sekali tahniah YB atas kejayaan Kementerian Pertahanan menganjurkan 5 kali ini.
3.67 bilion itu yang diumumkan semalam. Tetapi sebenarnya ada 500 juta ringgit lagi pemeteraian yang percaya diperoleh sepanjang 5 hari ini. Boleh YB perjelas tentang kejayaan ini? MOU yang telah ditandatangani sepanjang 5.19 ini berjumlah 4 bilion. Tambahan itu daripada B2B, bisnes ke bisnes itu 500 juta. Bagi saya 5 tahun ini cukup berjaya dan saya berterima kasih yang amat sangat kepada terutama sumbangan semua pihak khasnya Angkatan Tentera Malaysia, kaki tangan awam, Kementerian Pengangkutan daripada Menteri KSU sampailah kaki tangannya dan semua kaki tangan termasuk Kerajaan Negeri Kedah yang memberi sokongan padu. Inilah punca kejayaan 5.19 yang sampai ke tahap ini saya amat berbangga dan puas hati. Begitulah juga Perdana Menteri dalam mesyuarat kabinet tadi meluahkan penghargaan di atas kejayaan 5. Bagi kita adalah kejayaan semua pihak dan termasuk saya sebut sekali lagi kejayaan laporan yang diberi oleh wartawan dan juga jurnalis terhadap 5 dan juga kritikan-kritikan yang diberi. Itu semua ke arah menambah baik pada masa yang akan datang. YB, saya tertarik bila YB menyentuh tentang kepentingan Malaysia sebagai hub penyelenggaraan dan baik pulih atau MRO ini. Yeah. Jadi, kenapa ini ditekankan, YB? Kalau kita nak menaikkan jumlah MOU, senang saja. Kita beli alat-alat baru ataupun procurement baru daripada luar negara. Tetapi kita beli ikut keperluan. Yang lebih penting, yang segala yang ada ini perlu diselenggarakan. Itu yang dipanggil MRO, Maintenance, Repair and Overhaul. Kejayaan syarikat tempatan boleh dilihat apabila Sukhoi daripada 4 buah boleh diterbangkan sekarang 10 buah dalam 5 ini. Itu semua adalah gabungan syarikat-syarikat tempatan yang berusaha membaik pulih Sukhoi itu. Artinya syarikat tempatan orang Malaysia dengan kerjasama daripada ekspertis daripada luar negeri dan dalam negeri, kita boleh melakukannya. Sebab itulah saya menekankan soal MRO ini. Dan ini di antara perkara boleh menjimatkan perbelanjaan kerajaan pada masa yang akan datang. Tak payahlah suatu alat itu kita hantar ke luar negara. Tapi kita boleh usahakan untuk dibaiki di dalam negara. Sebab itu saya tekan soal MRO. Dan kalau pembelian alat-alat baru bergantung kepada kepentingan yang dipikirkan kalau ia benar-benar perlu. Kejayaan syarikat ESC. Ya. Kejayaan membaik pulih pesawat Sukhoi dalam tempoh 2 tahun menjimatkan 70% kos penyelenggaraan jika dia dibaik pulih di Rusia. Dan satu lagi adalah perencanaan peluang pekerjaan. Kabarnya lebih 4,000 rakyat Malaysia bekerja dalam industri aero angkasa sahaja. Jadi bagaimana YB nak meyakinkan sebenarnya rakyat Malaysia yang sektor aero angkasa dan maritim ini punya prospek pekerjaan yang cerah? Itu kita boleh membanyakkan atau generate pekerjaan terutama dalam bidang perkapalan. Misalnya nak baik pulih kapal dan kita boleh kerjasama dengan syarikat-syarikat daripada Turki, China dan mereka bersedia untuk bekerjasama dengan kita dan juga memindahkan teknologi yang baru kepada Malaysia dan ini memberi peluang pekerjaan yang tinggi. Itu baru dalam hal maritim. Kalau pula dalam dalam bilang tentera darat dan sebagainya, DevTech dan banyak lagi syarikat-syarikat tempatan yang kita mahu mereka mengambil anak-anak tempatan dan terus boleh mewujudkan pekerjaan yang lebih banyak pada masa yang akan datang. Ini adalah satu sektor yang maritim ini sektor yang paling utama perlu kita tumpu untuk melahirkan pekerjaan pada masa ini. Katakan langkah kanan YB ini 5 yang pertama YB selaku Menteri Pertahanan dan kejayaan-kejayaan yang
dalam masa pendek telah pun berjaya dicapai. Ini satu yang membanggakan. Itu bukan kejayaan peribadi. Ya. Kerajaan adalah semua pihak yang bekerja, termasuk Kementerian Pengangkutan dan MITI yang ada Kementerian Kerajaan Negeri Kedah. Apapun, semoga apa yang diaspirasikan oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk menjadikan Malaysia sebuah negara aero angkasa terkemuka di Asia Tenggara yang mendapat bahagian penting di pasaran global akan sama-sama tercapai. Syabas, Kementerian Pertahanan untuk 5 2019. Lebih 42,000 pelawat perdagangan dari 63 negara hadir sepanjang 3 hari pertama 5 2019. Nilai kontrak RM4 bilion yang dicapai adalah peningkatan RM200 juta berbanding 5 2017. Rekod itu bukti keyakinan tinggi pelabur asing terhadap kestabilan ekonomi dan politik Malaysia. Memang kita rasa bahawa kestabilan politik itu memang kita telah membuktikan. Sebenarnya apa yang berlaku dalam PRU14 membuktikan bahawa sistem demokrasi kita matang dan rakyat Malaysia cukup matang. Dan kita ada satu perlahan kuasa yang cukup stabil, yang cukup aman. Dan sudah tentunya ini memberikan satu keyakinan kepada pelabur-pelabur asing. Di mana walaupun kita tak pernah ada pertukaran kerajaan sebelum ini, tetapi proses itu dilaksanakan dan dijalankan dengan begitu aman dan stabil sekali. Dan tambahan pula, Yang Berhormat Perdana Menteri adalah seorang Perdana Menteri yang cukup berpengalaman. Jadi saya rasa ini merupakan satu faktor yang memberikan keyakinan kepada para pelabur. Mengulas lanjut, Anthony berkata dasar Malaysia yang mesra perniagaan juga mendorong kepada peningkatan jumlah pelaburan luar ke Malaysia. Untuk jangka masa panjang, pemberkasaan terhadap sektor swasta akan dilakukan sejajar hasrat menjadikannya salah satu komponen pemangkin ekonomi negara. Anthony menjelaskannya dalam sidang media sempena 5 2019 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Masuri, MIEC. Dalam pada itu, Kementerian Pengangkutan akan mengkaji keperluan meningkatkan jumlah pengisian komersial kepada 50% pada 5/2021 berbanding 40% bagi 5 kali ini. Ia berikutan impak besar perkongsian strategik yang dijalin antara syarikat tempatan dan asing menerusi 5 edisi ke-15 hasil penglibatan Kementerian Pengangkutan sebagai penganjur bersama. Dan melalui penganjuran lima ini, memang kita lihat banyak kontrak-kontrak dapat ditandatangani seperti projek kontrak-kontrak MRO, maintenance dan sebagainya yang menjurus kepada kontrak-kontrak yang diberikan kepada syarikat-syarikat tempatan dan juga luar negara. Dan ini secara langsung memberikan banyak peluang kepada sektor swasta. Berbanding segmen maritim yang dibuka kepada pengunjung sejak 26 Mac lepas, segmen aero angkasa hanya dibuka kepada pengunjung perdagangan pada 3 hari pertama 5. Hari ini ia mula dibuka kepada pelawat awam. Disebabkan hanya hari ini dan esok orang ramai berpeluang memasuki MIEC, trafik menuju ke sini sesak seawal 7 pagi. Pintu masuk MIEC juga dipenuhi orang ramai yang beratur panjang untuk mendapatkan tiket masuk. Proses pembelian dilihat perlu lebih sistematik demi kemudahan orang ramai, khususnya warga emas dan orang kelainan upaya OKU. Apalagi dalam keadaan cuaca panas terik hingga mencecah 38 darjah Celsius. Pukul 5 orang dah tunggu nak ambil tiket, tapi kita sudah sampai pukul 6. Pukul 9 baru boleh masuk. Pening-pening. Paling-paling tu je nak tengok jet-jet pejuang. Maksudnya. Seperti tahun sebelumnya, 5/2019 bukan hanya mendapat sambutan hangat warga tempatan, malah pelancong dari serata dunia. Kesemuanya berkongsi keterujaan sama, menyaksikan kehebatan aset-aset pertahanan dan pertunjukan udara penuh mendebarkan yang hanya muncul 2 tahun sekali. Kami cukup berbangga dengan pameran pada hari ini yang nampaknya begitu meriah dan begitu mempertunangkan. Ekspos anak murid kepada aviation things ni kan. So, diorang boleh tengok kapal terbang, the Air Force punya, because ini memang mata pelajaran diorang, elektronik dengan aviation. You can see the mix with Russian and West aircraft on this place, on one place. I think it's just, the whole experience for Langkawi, for Malaysia, it's just amazing. And
bringing all this international aeronautical experience here. It's fantastic. Golongan belia yang hadir pula memanfaatkan sepenuhnya lima 2019 untuk meneroka sektor aero angkasa dan maritim daripada lebih 400 syarikat tempatan dan antarabangsa. Kita sebagai belia boleh mendapat informasi-informasi baru seperti like teknologi-teknologi baru dalam aviation dan maritim. Dan student-student ataupun siapa-siapa yang berminat dengan aviation atau maritim boleh datang sini untuk dapat banyak lagi information yang baru. Lima ni bukan setakat kita boleh tengok air show, tapi kat sini juga ada company-company daripada aviation, aviation dan juga teknologi. Dan juga ada juga yang macam senjata-senjata punya company yang akan macam menceritakan ataupun membosikan dia punya company. Lepas tu nanti kita boleh lagi menambah ilmu dari segi aviation. Segmen aero angkasa dibuka dari 10 pagi hingga 5 petang dengan tiket berharga RM15 atau pakej istimewa RM25 untuk 2 hari. Manakala kemasukan percuma diberi kepada warga emas dan OKU. Pemandangan indah Langkawi, itu antara lokasi strategik yang menjadi tumpuan orang ramai untuk melihat persembahan aerobatik pesawat pejuang. Kawasan berbukit itu terletak berhadapan dengan landasan lapangan terbang antarabangsa Langkawi yang menjadi lokasi pertunjukan udara dan segmen aero angkasa. Saban hari, ribuan pengunjung tertunggu-tunggu untuk melihat formasi yang dilakukan pesawat di atas bukit ini. Mereka cukup teruja dengan aksi-aksi menakjubkan hasil ketangkasan dan kecekapan juruterbang. Malah ada yang sanggup membawa keluarga dan anak kecil. Sonok sangat. Mula-mula tak minat juga tu. Tapi bila dah tengok dia terbang-terbang kan, rasa minat pula. Ha. Ha, nampak dekat dengan bunyi dia sekali kan. Oh, sonok, cantik sangat. Menengah indah ni cantik lah, terbaik lah kan. Sebab kita boleh tengok view-view kapal-kapal semua daripada atas. So, bagi saya, view kat sini memang menarik lah bagi kami penduduk di Langkawi ni. Dari sini memang nampak the whole view dekat yang penyeberangan lima semua. Jadi anak-anak saya ni seorang ni memang excited. Especially yang besar ni, dia minat pasal aircraft war semua. Pengunjung juga terpaksa meletakkan kenderaan di kaki lima jalan dalam jarak yang jauh kerana jumlah kenderaan yang banyak di sepanjang laluan. Malaysia menjadi negara pertama di Asia dan kelima di dunia selepas Perancis, Jerman, Turki dan United Kingdom yang memiliki pesawat pengangkut udara A400M keluaran Airbus Defence and Space ADS. Kehadiran 4 unit A400M dalam inventori tentera udara Diraja Malaysia TUDM menjadikan pasukan pertahanan itu pengendali global sulung yang berdiri gagah mengendalikan skuadron lengkap. Laporan eksklusif Andy Reza Rohadian. Tiga pesawat pertama A400M mendarat di pangkalan TUDM Subang Selangor pada 2015, manakala bakinya 2 tahun lalu. Satu unit baharu iaitu Skuadron 22 ditubuhkan untuk mengendalikan kesemua pesawat tersebut dengan setiap satunya dibarisi juruterbang, penolong juruterbang, pegawai pengurus barang dan juruteknik. A400M mampu terbang pada ketinggian 37,000 kaki dan berkelajuan sehingga 0.72 Mach. Ia juga berupaya membawa bebanan 20 tan sejauh 3,400 batu nautika tanpa perlu mengisi minyak. Baik, kehadiran A400M dalam inventori TUDM berupaya untuk meningkatkan sistem pertahanan negara. Ini kerana pesawat pengangkut ini berupaya untuk melakukan operasi strategik dan juga operasi taktikal. Ini berbeza dengan pesawat C-130 Hercules yang hanya mampu untuk melakukan operasi taktikal sahaja. Letnan Colonel Yusri Rizal bersama dengan saya untuk bercerita apakah perbezaan antara kedua-dua operasi tersebut. Letnan Colonel. Ya, perbezaan antara penerbangan taktikal dan juga strategik. Sekarang kita tengok daripada penerbangan taktikal dahulu. Itu penerbangan taktikal ini melalui menggunakan pesawat C-130 ialah dan juga pesawat A400M, which is in future kita akan develop this tactical capability. Penerbangan taktikal ini menggunakan iaitu pesawat menerbangkan dan membuat penerbangan dan juga penerjunan bagi kepada anggota-anggota iaitu para jump mission. Kita membuat container delivery system operation dan juga kita membuat heavy equipment drop. So those are the type of the tactical mission yang kita akan lakukan.
Baik, kesemua empat pesawat pengangkut A400M yang dimiliki oleh TUDM telah diterbangkan lebih 6,000 jam dan ia adalah jumlah terbanyak dalam kesemua fleet A400M seluruh dunia. Pengiktirafan tersebut mungkin Lieutenant Colonel boleh ceritakan. Okey, untuk pesawat A400M yang dimiliki oleh Malaysia, we are fully utilised the aircraft and based on current our engineering practice and the support from the Airbus, we managed to maintain the aircraft and we managed to have all aircraft availability, four aircraft availability at one time in a very long period. Itulah antara sebab-sebab utama kita dapat menerbangkan pesawat ini dengan banyak. Selain untuk tujuan pertahanan, pesawat itu juga berupaya melaksanakan misi berkaitan air-to-air refueling, aerial delivery dan medical evacuation. Pemilikan A400M juga membolehkan Malaysia menyokong pelbagai operasi bantuan kemanusiaan dan bencana HADR dengan lebih efektif kerana kehebatan reka bentuk dan kemampuannya. Beroperasi di landasan yang rosak, lebih pendek dan tidak berturap bukan lagi penghalang. Setakat ini, A400M milik TUDM telah melaksanakan operasi HADR di beberapa negara termasuk Marawi, Filipina, Chittagong, Bangladesh dan Palu, Indonesia. Baik, A400M membuat kemunculan sulung pada 5 2015 dan untuk edisi kali ini cukup istimewa kerana pesawat pengangkut udara milik TUDM ini menerjah ruang udara Pulau Langkawi bersama 8 lagi pesawat pengiring pada acara pembukaan 5 2019 di hadapan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang juga pencetus 5. Andy Rizal Rohadian, RTM. Kemuncak hari keempat 5-2019 menyaksikan kesemua yang terlibat dalam segmen aero angkasa termasuk juruterbang tempatan dan antarabangsa menerima sijil penghargaan daripada Panglima Tentera Udara, Jeneral Tan Sri Afendi Buang. Supaya orang ramai tidak mengambil mengambil peluang untuk menyaksikan kehebatan juruterbang-juruterbang kita dan juga juruterbang yang kita jemput daripada luar untuk menunjuk kehebatan mereka dan juga kehebatan pesawat-pesawat yang kita ada di sini. Bagi juruterbang TUDM, kejayaan melakukan aksi solo dan aerobatik pada 5 kali ini satu pencapaian membanggakan. Segala yang kita rancang berjalan lancar, cuaca baik dan semua mengikut peraturan-peraturan yang telah digariskan, garis panduan, and we never breach all the safety issues. There is no safety issues encountered during this lima. This is very good. Saya nampak daripada pencapaian sebab untuk display TUDM yang full running dia punya show. So saya boleh anggapkan bahawa display pada tahun ini agak berjaya dan kami mendapat support daripada Panglima Tentera Udara sendiri dan segala aspek keselamatan dan persediaan dijalankan dengan rapi. Selain pesawat pengangkut Airbus A400M dan jet pejuang FA-18D Hornet, TUDM menampilkan kehebatan aksi Sukhoi 30MKM, Hawk 108-208 dan Pilatus selain pertunjukan taktikal udara. Tahun ini ia tidak hadir secara fizikal, namun replikanya masih ada gah di tengah-tengah pusat pameran antarabangsa Mahsuri MIEC sempena 5-2019. Yang dimaksudkan, pesawat Rafale, pesawat pejuang pelbagai peranan MRCA yang mempunyai sayap delta, berenjin kembar dan lincah, direka khas dan dibina oleh syarikat yang berusia 102 tahun, Dassault Aviation Perancis. Jadi kita boleh melihat Rafale secara dalam. I'll just put this on. Okay. I think it was this. This is what I put in 2011. Well done. Well done. Langkawi Kedah ataupun 5 2019 secara khususnya menjadi destinasi pertama
Rafale Simulator ini dibawa keluar dari pejabat Dassault Aviation di Perancis kerana pengalaman itu dapat dirasai sendiri dengan menggunakan Rafale Simulator, sama seperti apa yang saya lalui di dalam pesawat sebenar Rafale pada tahun 2011. Jadi dapatkan pengalaman ini hanya di 5 2019 di MIEC Langkawi Kedah hingga 30 Mac. 5 2019 berakhir esok, segmen maritim di Resorts World Langkawi dan segmen aero angkasa di lapangan terbang antarabangsa Langkawi untuk pertunjukan udara dan pamerannya di Pusat Pameran Antarabangsa Mahsuri MIEC bermula 10 pagi hingga 5 petang. Dari Langkawi Kedah, saya Hani Muhili, kami akan terus memberikan liputan menyeluruh untuk hari terakhir esok 5 2019 di Berita RTM, TV1 dan TV2 dan juga di laman sosial rasmi Facebook Berita RTM. Hazel, Faris. Dari Pusat Pameran Antarabangsa Mahsuri, Lapangan Terbang Antarabangsa Langkawi, dan dari Resorts World Langkawi. 5 2019 di RTM. Baik, laporan terperinci dan eksklusif dari Langkawi itu tadi. Terima kasih Hani Muhili, Fatil Hidayat Ghazali dan Andy Riza Rohadian. Baik Hazel, apapun kita nak umumkan sebentar tadi, sebenarnya telah pun masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Dan Hazel, sebenarnya pagi tadi, kira-kira 21 buah rumah di Kampung Mentera Baru, Mukim Batu Yon 2, Lipis dilanda banjir kilat. Ia berikutan hujan lebat selama 4 jam sejak pukul 3 pagi lagi. Bagaimanapun, menurut Pegawai Angkatan Pertahanan Awam Daerah, tiada pusat pemindahan sementara yang dibuka. Baik, itu dilipis dan untuk mendapatkan laporan cuaca semasa sebagai persediaan untuk segala kemungkinan, kita langsung ke Met Malaysia. Bersama pegawainya, Muhammad Mikael Cardona. Baik, terima kasih Faris dan juga Hazel di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Informasi cuaca untuk malam ini kita teruskan dengan melihat keadaan angin di rantau negara. Dan menerusi carta paparan angin ini, diperhatikan rantau negara menerima pengaruh angin dari pelbagai arah, terutamanya di kawasan daratan dengan kelajuan yang lemah, iaitu sekitar 10 sehingga 20 km/jam. Ini adalah bersesuaian dengan keadaan monsun yang kita alami pada ketika ini, iaitu monsun peralihan. Secara amnya, keadaan cuaca dalam monsun ini ialah hujan dan juga ribut petir berpotensi untuk berlaku di 1-2 tempat di kesemua negeri di rantau negara. Namun begitu, melalui status terkini gelombang haba, terdapat dua negeri yang masih lagi berada dalam tahap 1, iaitu tahap berjaga-jaga, di mana suhu maksima adalah di antara 35 sehingga 37 darjah Celsius selama 3 hari berturut-turut. Antara daerah yang terlibat adalah di daerah Chuping, di negeri Perlis dan di daerah Kota Star dan juga Kubang Pasu di negeri Kedah. Justru orang ramai dinasihatkan supaya memperbanyakkan minum air dan tidak melakukan sebarang pembakaran terbuka kerana dikhawatiri aktiviti tersebut pula akan menjejaskan kualiti udara setempat. Terusnya, bagi melihat keadaan cuaca semasa untuk malam ini, kita perhatikan imej gemeradar ini. Dapat kita perhatikan hujan dan juga ribut petir sedang berlaku adalah lebih tertumpu di bahagian timur semenanjung Malaysia, di mana kami jangkakan keadaan cuaca lembap ini akan beransur-ansur reda dalam masa 2 sehingga 3 jam akan datang kerana kelompok awan hujan ini diperhatikan sedang bergerak memasuki perairan Tioman. Terusnya, untuk keadaan cuaca di negeri Sabah dan juga di negeri Sarawak pula, alhamdulillah, pada ketika ini bagi negeri Sarawak tiada hujan yang dicerap untuk malam ini. Namun, hujan dan juga ribut petir di 1-2 tempat sedang berlaku di negeri Sabah, lebih tertumpu di bahagian Sandakan, dan kami jangkakan keadaan cuaca lembap di bahagian Sandakan akan beransur-ansur reda dalam sedikit masa lagi. Baiklah, itu sahaja laporan cuaca untuk malam ini. Sebelum kita berpisah, ikuti ramalan cuaca pagi esok bagi bandar-bandar utama seluruh negara. Sekian saja dari saya, Mikael Cardona. Assalamualaikum.
Baik, sebelum ke perkembangan berikutnya, kita ikuti harga minyak mingguan bagi tempoh esok 30 Mac hingga Jumaat 5 April. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN telah melaksanakan insentif pelepasan cukai kepada mana-mana syarikat yang membantu menyelesaikan baki pinjaman PTPTN pekerjanya. Ia jelas satu usaha murni kerajaan apabila majikan layak menikmati potongan cukai ke atas apa-apa jumlah bayaran PTPTN pekerja yang berkhidmat dengan majikan. Semua majikan yang menjalankan perniagaan dan membayar cukai di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967 layak untuk menikmati insentif ini. Asalkan bayaran itu dibuat bermula pada 1 Januari 2019 sehinggalah 31 Disember 2019 ini. Jadi yang penting bayaran tahun 2019 dibuat oleh majikan bagi pihak pekerja mereka. Pekerja adalah pekerja sepenuh masa dan tidak menuntut balasan lain daripada pekerja. Bagaimanapun, pekerja yang diminta membayar balik pembayaran pinjaman kepada majikan boleh membuat aduan kepada PTPTN. Aduan tersebut akan dipanjangkan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri untuk siasatan sekiranya majikan meminta sesuatu balasan. Selain daripada mereka mendapat pelepasan cukai, sekurang-kurang ininya ini adalah satu cara bagi mungkin mereka untuk menghargai kaki tangan mereka ataupun sebagai menjaga kebajikan kaki tangan mereka. Mahkamah Persekutuan melepaskan mendiang kapal Sing dari sabitan dan hukuman atas kes fitnahnya serta mengetepikan hukuman denda RM1,800 yang dikenakan 5 tahun lepas. Panel 7 orang diketuai Hakim Besar Malaya Tan Sri Zahara Ibrahim menjelaskan panel sebulat suara mendapati kesilapan serius oleh Hakim Perbicaraan di Mahkamah Tinggi dan Penghakiman Majoriti Mahkamah Rayuan yang tidak mempertimbangkan pembelaan Karpal. Tan Sri Zahara berkata kegagalan Mahkamah Tinggi mempertimbang dan menilai pembelaan Karpal mengakibatkan kesilapan hukuman. Sementara rayuan pembelaan di Mahkamah Rayuan, majoriti panel turut gagal mempertimbang pembelaan Karpal. 3 daripada 4 hakim Mahkamah Rayuan gagal menganalisis pembelaan dan Mahkamah Persekutuan berpendapat ia satu kesalahan serius. Mahkamah juga berpendapat kegagalan itu adalah kesilapan arah atau misdirection yang serius dan menjejaskan proses keadilan. Mendiang Karpal yang meninggal dalam kemalangan jalan raya pada 2014 didakwa mengeluarkan kenyataan fitnah atas ulasannya mengenai krisis Perlembagaan Perak pada tahun 2009. Karpal didenda RM4,000 ketika itu dan kehilangan kerusi Parlimen Bukit Gelugur. Kini kita berada di dalam segmen sukan. Kita mulakan dengan perkembangan sukan badminton. Dengan sesi latihan psikologi dan kawalan gelanggang intensif yang diharungi Ketua Jurulatih Perseorangan Lelaki Negara, Datuk Miss Bun Sidik berharap
anak didiknya Lizzie Jia kekal fokus sepanjang kejohanan terbuka Malaysia minggu depan. Jelas Dato' Mizbon, teknik permainan dan kawalan gelanggang pemain berusia 21 tahun itu semakin baik. Namun dia harus bersedia dari segi mental dan fizikal untuk berdepan lawan yang lebih berpengalaman. Tournament yang tinggi ini, level tinggi ini, ya, jadi dia harus ambil kewaspadaan daripada tindak tanduk daripada pemain-pemain yang berpengalaman. Jadi latihan yang buat masa sekarang disiapkan ialah daripada expect yang boleh menggugat corak permainan dan corak rentak dia. Tambah beliau lagi, pemain ranking ke-20 dunia itu harus fokus untuk melepasi setiap pusingan bagi menghidupkan peluang Malaysia ke final. Ketiadaan Datuk Lee Chong Wei sememangnya dirasai kem badminton negara, namun Datuk Mizbon menghormati keputusan beliau mengutamakan kesihatan atas nasihat doktor. Sementara itu, bagi pemain perserangan laki negara, Lee Zi Jia menegaskan modul latihan yang diterapkan oleh ketua jurulatih perserangan laki Datuk Mizbon Sidik amat berguna baginya, terutama menjelang saingan terbuka Malaysia 2 hingga 7 April ini. Fokus kepada mental saya, dan so selama satu minggu ni kebanyakan pun kita fokus dari training mental saja, dan so far saya pun rasa ada sikit improve lah, dan so saya harap dapat guna dekat Malaysia Open ni lah. Zijia yang menyambut hari lahirnya hari ini turut berharap dapat memberikan persembahan terbaik minggu depan di hadapan penyokong sendiri. Selain itu, naib juara Masters Korea Disember lalu menegaskan tekanannya kini terarah kepada angin yang sedikit kuat di dalam Stadium Aziata antara cabaran utama beliau selain berdepan nama-nama besar dari China, India dan Thailand. Kejohanan memanah Piala Asia di Bangkok, Thailand, gandingan trio memanah wanita negara Nur Aina Yasmin, Fatin Nur Fatiha dan Nurul Shazhira membanggakan negara untuk merangkul pingat emas dalam acara compound berpasukan. Bertemu gandingan tuan rumah pemanah negara dicabar hebat, ketenangan pemanah-pemanah negara berjaya menghadirkan panahan emas dengan keputusan 230-226. Fatin turut mempamerkan aksi berkualiti dengan meraih pingat perak acara compound individu menentang pemanah India, Kiran Muskan. Walau bagaimanapun, Fatin terpaksa akur tewas 142-147. Ketua Pegawai Eksekutif Liga Bola Sepak Malaysia MFL, Kevin Ramalinga menegaskan bahawa keputusan membenarkan pasukan tuan rumah untuk menjual tiket dengan kenaikan maksimum 20% dari harga asal kepada penyokong pelawat adalah bertujuan untuk mengawal harga tiket daripada naik mendadak. Bila kita mengenakan kawalan dan kita mengenakan minima tiket untuk diberikan kepada pasukan away, kita tidak mahu mana-mana pasukan mengambil kesempatan untuk menjual tiket itu dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada harga sekarang. Jelas Kevin lagi, kenaikan harga ini juga bertujuan menampung kos tambahan tuan rumah selepas MFL menetapkan had minimum jumlah tiket yang perlu dijual pasukan tuan rumah kepada penyokong. Bagaimanapun, kenaikan harga tiket itu bergantung kepada pasukan tuan rumah sendiri sama ada untuk melaksanakan atau mengekalkan harga asal tiket kepada penyokong pelawat. Sukan pemotoran, bakat dan kerjaya pemandu GT negara Warren Tan 25 tahun semakin dikenali dan berkembang apabila diumumkan sebagai salah seorang daripada 4 pemandu yang akan bersama pasukan Absolute Racing Audi Sport bagi mengharungi cabaran di pentas Asia bagi kempen 2019. Warren menjelaskan ia adalah satu penghargaan besar buat dirinya kerana bermula hanya sekadar minat mendalam akhirnya membentuk kerjaya profesional. Selaku pemandu utama Absolute Racing, beliau menggalas cabaran untuk bersaing bagi kelas GT3 bersama jentera Audi R8 LMS GT3 dalam kejohanan Blackpain GT World Challenge Asia 2019 yang dijadualkan berlangsung pada 6 April hingga 7 April di litar antarabangsa Sepang. Warren turut akan disertai barisan pemandu hebat termasuk dari China, Cheng Chong Fu, Martin Ram dan juga seorang bakal menyinar dari China, David Chen.
Channel 8 edisi 29 Mac 2019. Layari Facebook Berita RTM dan YouTube rasmi Berita Nasional RTM. Dan 5 2019 berbaki sehari sahaja lagi, dan bagi anda yang berada di kawasan sekitar Langkawi, bolehlah luangkan masa esok untuk berkunjung ke sana. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi.